ini semua udah jadi masa lalu, lupain. Enggak, ini gak bakal jadi masa lalu sampai kamu menjawabnya. Ini akan terus menjadi misteri dan pertanyaan buat aku. Makanya aku butuh kamu menjawabnya biar ini bisa menjadi masa lalu. Safira! Kamu tega sama aku, Mas. Kamu udah merenggut kesucian aku. Aku mencintai kamu sepenuh hati, tapi apa balasan yang ku dapat? Kamu malah berani-beraninya mencintai laki-laki lain. Dan lebih dari itu, laki-laki itu adalah ponakanku sendiri. Aku gak akan ngebiarin orang di luar sana bakal nyakitin kamu. Apalagi bikin kamu takut. Kenapa selama 5 tahun kamu menghilang? Kenapa kamu ngindarin aku? Karena aku gak pernah cinta sama kamu. Aku jadi terjebak di situasi seperti ini. Sekarang ada Lian. Aku gak mungkin cerita masalah hidupku sama mereka. Bentar ya, nanti ya. Kamu cari mama ya. Aku yang tak terikat janji engkau begitu. Ini lagi ngapain sama Safira Julia? Dan aku sama Safira pergi dulu ya. Kita duluan. Kita harus ketemu sama Pak Benensi. Ngapain sih kamu ngejar-ngejar Dania sampai kamu basah-basahan kayak gini? Ya aku cuma mau nanya sama dia, kenapa dia gak pernah bilang sama aku kalau dia adalah mantan kamu? Lisa, buat apa? Lisa, gak kamu usah cari tahu. Gak penting juga kan buat kamu? Ya kalau misalnya kamu tahu juga, kamu gak penting buat kita. Mas, ini penting buat aku. Oke. Yaudah, kita fokus aja semua masalah kita ya. Kita fokus aja semua masalahnya Rafael. Dia udah ngusik kehidupan kita. Dan Dania itu tidak mengusik kehidupan kita, saat. Biarin aja dengan semua kebohongan apa yang dia buat. Aku udah menyelesaikan masalah lalu aku dengan Dania, saat. Dan aku mau kita juga harus udah menyelesaikan masalah lalu kamu dengan Rafael. Dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus. Ya kamu benar. Dan dia emang gak pernah ngusik kita. Malah aku yang sekarang udah ngusik dia gara-gara aku penasaran. Maafin aku ya. Dan mulai menerimaku. Dingin banget sama aku. Aku lega sih. Tapi jujur aja aku juga sedih. Gimana pun aku cinta sama dia. Inginkan, rasakan rindu. Ini menjadi satu. Dania, kamu ngapain di sini? Masih kedinginan kan? Iya, makasih. Aku juga harus minta maaf tadi ya. Tadi aku ngomongnya agak sedikit ngebentak sama kamu. Ya abisnya kamu batu banget, gak bisa diomongin di orang. Aku nyebelin ya. Banget. Aku
Enggak, dikit. Satu lagi. Jangan ngelakuin hal yang bisa ngerugiin kamu. Maksudnya? Ini baju kamu sampai basah kayak gini loh. Kan abis ini kita mau ketemu sama Pak Benes tuh. Terus gimana dong? Udah lah, gak apa-apa. Ntar juga kering kok. Kan kafenya dekat sini kan? Gak boleh gitu lah. Begini aja, kita cari toko baju. Aku beliin baju buat kamu. Abis itu baru kita ke kafe ya. Ternyata apa yang aku lakuin tadi gak terlalu ngerugiin ya sih. Ini sekarang aku mau dicerita aja sama kamu. Apaan sih? Rasanya banget ya. Karena aku belajar dari kamu. Ya gitu lah, ini kalau sakit gimana? Ya Allah. Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta? Tenang aja, kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video. Download aplikasi video sekarang.